Don, gimana tadi nih disambut begitu banyak orang pagi-pagi? Aduh, luar biasa ya Gunawan, senang banget karena antusiasnya benar-benar gak nyangka loh. Gunawan pikir ya di daerah sini gitu loh, mungkin antusias orang tuh akan berbeda dengan apa yang Gunawan pikirin kayak gitu. Tapi ternyata tadi tuh pas Gunawan sampai begitu rame dan juga mereka tuh ikut joget juga kayak gitu loh. Itu senang banget sih, happy banget. Kayak gitu loh. Mereka ikut nyanyi juga gimana? Ikut tadi nyanyi juga, terus mereka ikut joget juga kayak gitu loh. Memang Besti Indosiar ini memang tahu kebutuhan mereka ya kayak gitu loh. Mereka Besti Indosiar selalu menyajikan sesuatu yang orang pada suka kayak gitu. Dan dengan juga, waktu pagi Gunawan bisa bangun pagi nih. Aduh. Sebenarnya ya kalau mau dibongkar sebenarnya Gunawan tuh enggak tidur. Karena tadi khawatir kan, takutnya tuh gak bisa bangun pagi. Karena Gunawan tuh orangnya susah bangun pagi, kayak gitu loh. Jadi pas semalam selesai beberes, akhirnya tuh, aduh ini kalau misalkan tidur bakalan ini nih bablas nih, kayak gitu loh. Akhirnya tuh Gunawan putusin untuk gak tidur. Tapi pernah ada kejadian gitu gak bablas? Pernah. Dan apartemen Gunawan itu kan kalau misalkan gak ada akses gak bisa naik kan. Jadi RM Gunawan tuh pernah sekali dia naik tangga darurat dari lantai 1 sampai 16. Gara-gara Gunawan gak bisa bangun. Lumayan ya. Kayak gitu, iya lumayan. Pas dia sampai atas terus dia ketok-ketok, pas Gunawan buka, dia ngos-ngosan keringetan lah gitu. Hah? Kok keringetan sih Gunawan gitu? Iya, soalnya gak ada akses kayak gitu loh, jadi lucu aja. Gue lebih milih gak tidur ketika ada perform pagi banget. Performnya itu gak ngantuk atau gimana? Sebenarnya udah biasa sih, udah bukan dari sekarang aja, tapi udah dari lama, udah dari dulu Gunawan tuh memang kalau misalkan ada aktivitas pagi banget, itu tuh Gunawan mutusin untuk gak tidur, karena kalau misalkan Gunawan tidur itu bakalan bablas sampai kesiangan kayak gitu. Tapi sering diingetin gak sama tim manajer? Sering diingetin. Jadi manajer sering bilang kalau misalkan besok nih ada kerjaan pagi banget ya, kamu tuh harus pasang alarm kayak gitu. Terus kalau enggak, kamu jangan kunci pintu ya kalau misalkan tidur, biar kalau misalkan ditelepon gak diangkat ya mereka tinggal masuk aja kayak gitu. Kalau enggak tidur gitu ngapain malamnya? Main game terus ngapalin lagu yang mau ditampilin hari ini kayak gitu loh. Jadi ya seperti itu lah. Oke, Gunawan, makasih ya. Siap, terima kasih banyak.